Oke, selamat datang kembali di YouTube saya Jo Pepes. Jangan lupa di subscribe. Halo guys, ini gue dapat paketan dari JNE dan isinya tuh kemarin gue pesen mic. Gue dapat harga kisaran 30 ribuan. Nah, dari harga ini tuh mic-nya harganya 100 ribuan gitu lah buat clip on, buat prank. Tuh beli di salah satu tempat belanja online. Aku dapat voucher, terus dapat potongan juga gratis kirim juga. Dari harga 149 ribuan itu menjadi 30 ribu. Wah, murah banget sih. Makanya aku ambil satu. Ini mic cocok ini mic cocok buat ngeprank. Nanti next video aku mau bikin video tentang prank. Mari kita unboxing bareng-bareng. Aku juga penasaran sih isinya. Wah, ternyata salah. Oh no! Ya rusak deh. Ya rusak. Ya kegunting. Ya. Udah, kita pelan-pelan lagi. Nah, ini dia. Ini dia, mic dari Fuji Kaya. Duh, ini sobek nih, aduh, gunting. Goblok banget. Untuk kotaknya sendiri, ini ada tulisan mereknya Fuji Kaya, dan ini ada hijau-hijau, maksudnya apa juga nggak tahu aku. Terus di sini ada tulisan super. Nah, di sini tuh ada tulisan super profesional mikrofon FK3389. Bismillahirrahmanirrahim. Ada manual buku tanpa kabel. Bla bla bla, tekan 4 ini ya nanti. Kalau kalian mau baca ini di screenshot baca. Oke, manual booknya. Terus ada ada nota. Nih, aku beli dengan harga 149.000. Jadi dapat potongan jadi 30.000, murah. Wow, dalamnya. Nih, yang pertama kita dapat clip-on-nya. Masih baru. Clip-on. Iya kan? Bagus ininya, apa kabelnya dari ini ada pentol lagi. Dan kabelnya itu bagus, enggak langsung kabel gitu loh. Ini tuh kayak dari apa sih, wool, kayak benang gitu. Wus, kita dapat ini apa ya, mesin buat ditancepin ke clip-on-nya. Ini yang dicolokin di. Oh ya, nanti aku ini kan mau coba di kamera. Nanti ini kan gede banget. Nanti aku mau ubah pakai di solder, pakai headset gitu biar bisa masuk ke kamera atau HP. Nanti habis ini aku kasih tahu caranya. Oke. Oh, ternyata kita dapat 2 baterai. Nah, baterai for Alkan ini dapat baterai kotak. Satu baterai kotak. Satu lagi baterai biasa. Udah, kosong, tinggal spons buat pelindungnya, spons. Nanti aku mau ubah ini dulu. Ini aku mau ubah jadi buat bisa dicolokin di HP atau di kamera. Terus habis itu aku mau coba deh. Saatnya mencoba. Oke guys,
ini adalah penampakan dari mic tadi yang udah aku modifikasi. Sekarang udah aku pasang di apa? Di kameraku, dan sekarang aku mau coba ini. Kameranya aku sudah di sini dan kuat berapa jarak jauh ini ya. Oke, cek ini aku mundur dari kamera sekitar 2 meteran lah. Meskipun masih kedengeran, kita mundur lagi. 1 2. Ini mungkin 5 meteran. Ya, ini 5 meteran. Apakah masih kedengaran? Nanti kita coba di hasilnya nanti. Kita mundur lagi kurang lebih ini udah berisik. Kurang lebih ini 10 meter, enggak tahu ini masih kedengaran atau enggak. Nanti aku coba lagi. Dan aku coba mundur lagi sekitar ini tuh sekitar ada 10 meteran kurang lebih. Jadi enggak tahu masih kedengaran atau enggak. Nanti kita cek aja di kamera langsung. Mungkin aku mundur lagi sampai ini mungkin 11 meteran atau 13 meteran, enggak tahu. Kita cek aja nanti. Pokoknya ini aku udah paling jauh dari kamera. Oke, kita cek aja. Oke, kamera cut.